Sulawesi Selatan, Sulsel. Nurdin Abdullah meminta polisi menangkap warga di Kota Makassar yang membawa kabur jenazah pasien dalam pengawasan PDP virus corona COVID-19 dari rumah sakit. Keluarga juga disebut tidak mengenal orang yang membawa kabur jenazah. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, tangkap dan selidiki, kata Nurdin dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom, Senin, tanggal 8 Juni tahun 2020. Nurdin menyampaikan hal tersebut kepada aparat keamanan yang bertugas menjaga rumah sakit. Keluarga ngaku tak kenal dengan orang bawa kabur dua jenazah di Makassar. Nurdin mengungkapkan, kasus jenazah PDP COVID-19 dibawa kabur dari rumah sakit di Makassar sudah beberapa kali terjadi. Bahkan keluarga jenazah tidak mengenali kelompok orang yang datang dan membawa kabur jenazah dari rumah sakit. Kejadian pertama berlangsung di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar, tanggal 5 Juni tahun 2020. Sekelompok orang merebut mayat Muhammad Yunus 49 dengan diagnosa positif COVID-19. Kejadian kedua perebutan mayat Nika Siani 53 oleh puluhan orang di RS Tela Maris pada Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 malam, kata Nurdin. Dua kejadian ini memiliki ciri yang sama, keluarga inti korban tidak mengenal kelompok orang yang merebut mayat. Anaknya almarhum Muhammad Yunus yang mendampingi mayat ditarik untuk menyingkir oleh orang-orang yang bergabung dalam komplotan perebutan mayat, lanjutnya, Nurdin melanjutkan. Hal serupa juga dialami keluarga almarhum Makasiani yang jenazahnya dibawa kabur dari rumah sakit Stella Maris pada Minggu, 8/6 malam tadi. Keluarga inti heran dan mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang merebut mayat almarhumah, imbuhnya. Dalam keterangan tertulis yang sama, Direktur RS Stella Maris Makassar, Dr. Teluisa Nunuhi itu menyebut keluarga almarhumah Kasiani setuju dengan pihak RS Stella Maris agar jenazah ditangani dengan protokol COVID-19. Saat mayat dipindahkan dari ruang rawat ke kamar mayat menunggu penjemputan ambulans gugus tugas datang sekelompok orang. Keluarga inti disingkirkan. Keluarga inti heran dan mengaku tidak kenal dengan orang-orang yang merebut mayat, kata Nunuhi itu. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?